Ketinggian Allah itu disebut di dalam Al-Quran di dalam ratusan dalil. Bahkan sebagiannya menyebut ada sekitar 1000 ayat tentang sifat ketinggian Allah. Pandangan-pandangan globalnya itu seperti ayat yang menyebutkan nama-nama Allah Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'ali, yang semuanya artinya maha tinggi. Ayat-ayat yang menunjukkan Al-Quran itu turun dari langit. Turun itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan sifat ketinggian. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Itu banyak ayat-ayatnya. Jadi sudut-sudut pendalilannya itu sangat banyak kalau ingin diuraikan. Jadi sifat ketinggian Allah itu adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama ahli sunnah.